Oke, kita coba pakai jig 40 gram. 60 gram jig charger. Pagi kita sudah dapat rezeki. Oh, ternyata ini barakuda. Begal. Ini yang sering kasih begal. Oke. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Tidak sengaja kita strike. Boleh? Kita bawa ke sini. Apa ini? Dia lagi nih, kena begal kita. Wis. Apa ini? Begal ini, begal. Loncat-loncat dia. Santai. Itu ikan sudah kelihatan nih. Pedis. Mau naik. Kenapa ini? Iya, ikannya sudah mulai kelihatan.
pedis. Ah. Naik. Ah. A few moments later. Au, enggak mau dia. Wah. Aduh, ada ganci situ. Oh no. Awas. Ini ternyata dia begal. Aduh. Sabar. Au. Alhamdulillah, jignya sudah lepas, tapi tangan saya lebih cepat tangkapnya. Kita strike berapa kilo ini, guys? Alhamdulillah. Betul dugaan saya tadi, ada ikan tadi. Tidak ada gancu, pokoknya nekat. Jignya lepas ya. Lepas. Hilang satu. Hilang satu, Bu. Oke, kita lanjut lagi ya. Loading lagi, charger jig, amis lagi, oke, keren. Strike lagi, kita main ultra light jigging pakai Jordan Discovery, pakai reel Ryobi, pakai kertang PSA itu. Mudah-mudahan ini bluefin. Ah, sudah lihat ikannya. Oh, kerapu. Iya, yeah, kita dapat sunu lagi. Oke, okay, guys, dapat sunu lagi. Keren. Charger jig memang selalu amis sunu. Mantap. Tunggu, guys. Nah. Oke. Okay. Ah, kita rilis ya. Kita rilis hampir lepas. Nah. Oke. Okay. Kita rilis hampir lepas. Oke. Okay. Ya. Yang rekamnya kaget sudah 2 ekor. Sombong amat. Oke. Okay. Kita lagi istirahat di pinggiran karena cuaca sudah mulai gelap, sudah mulai gelombang. Sempat saya muncrat-muncrat. Ini tim kita. Nih.
lagi makan. Siap. Ternyata tim satu banyak strike-nya dan bawa hasil yang bagus. Ternyata itu ayam goreng yang di strike sama tahu isi dan juga telur rebus. Itu di belakang itu kapten yang senior itu gimana itu hasilnya itu? Angkat dong, jangan malu-malu dong. Wah, sembunyi-sembunyi kartu. Oke, kalau begitu kita makan dulu ya. Oke, terima kasih. Oke guys, sekarang sudah jam 1 siang. Anginnya sudah kencang. Sudah waktunya kita mau berangkat pulang. Beres-beres. Tapi sebelum kita pulang, kita mau coba trolling. Karena biasanya saya sering dapat ikan pada saat trolling, tapi bukan plastik. Oke, nanti kita coba. Oke, sampai di sini dulu. Kita trolling tadi ada yang sambat, tapi karena ikan fishing jadi tidak. Kita sudah sampai di pinggiran, sudah mau siap-siap pulang. Oke, terima kasih sudah nonton channel saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih, salam satu hobi. Kita coba ini di tumbang. Oh, ternyata bukan 10 kilo. 6 kilo. Lumayan. Salah begitu tadi. Yang penting. Nah, 5 kilo lebih. Hasilnya kan bagus. Oke. Akhirnya kita berhasil dapat.